Saudara Rosso, Anda kami tangkap atas dugaan penculikan dan juga penimbunan pupuk yang Anda lakukan. Lakuin ini semua demi Neng. Aa janji Aa akan membeberkan semuanya kepada pihak kepolisian, Neng. Aa akan membuka semua kejahatan yang telah Aa lakukan juga. Kejahatan juragan Praja, Neng. Halo. Ayo naon, Ja. Rosso berkhianat, Ma. Lakukan sesuatu supaya dia bisa merasakan itu semuanya, Ma. Tenang aja, Ja. Sabar. Cepat, Ma. Semua pupuk-pupuk yang ada di dalam gudang ini akan kami sita dan akan kami jadikan sebagai barang bukti. Sita, Pak. Jadi tolong, Bapak ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak, sebenarnya saya melakukan ini semua karena saya disuruh sama... Halo Juragan, Rosso sudah mati. Tapi Hadi masih hidup. Soalnya tadi dia dibantu sama anak-anak di Jakarta itu. Rasain kamu, Rosso. Siapapun yang berani melaporkan saya, dia akan mati. Tapi kenapa Hadi masih hidup sih? Harusnya dia juga mati. Kalau begitu aku tidak bisa menunda pernikahanku dengan Anggi. Pantau dia terus. Sekarang waktunya aku harus fokus menikah sama Anggi terlebih dahulu. Aku gak mau karena Hadi masih hidup. Pernikahanku dengan Anggi.